Pemirsa, hari kedua tes kesehatan, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat JJ Wiradinata, Ronald Surapraja dan Acep Adang Ruhiat Gita KDI menjalani tes kejiwaan dan urin di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Sabtu pagi. Pada tes pertama ini, kedua pasangan datang bersamaan dan keduanya mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menjalani tes. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat JJ Wiradinata, Ronald Surapraja dan Acep Adang Ruhiat Gita KDI menjalani tes pertama kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung pada Sabtu pagi. Kedua paslon ini bakal menjalani tes kejiwaan dan tes urin, seperti halnya kedua pasangan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan dan Ahmad Syaiku Ilham Habibi. Ada persiapan khusus apa? Ngalir aja lah. Hari ini datang berbarengan. Opak pakai batik baju. Persiapan hari ini tuh tes kesehatan rohani ya. Insya Allah saya masih sehat secara rohani, jasmani juga. Tidur cukup aja tadi malam. Terus udah ya, udah ngobrol sama mama sama bapak, santai di rumah, tenangkan pikiran. Udah gitu. Persiapannya gimana Pak? Tidurnya enggak. Persiapan khusus enggak? Enggak, biasa kan sudah 4 kali. Tes kejiwaan ini akan berlangsung selama 3 hingga 4 jam. Setelah menjalani tes kejiwaan, rencananya dua paslon ini akan menjalani tes kesehatan fisik hari ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Fingran, Anyus, melaporkan.